Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, 40 pelari dengan kursi roda berlomba menjajal lintasan maraton di Kabupaten Gianyar, Bali. Para penyandang disabilitas itu antusias memacu kursi rodanya memperebutkan gelar juara. Sebanyak 40 pelari dengan kursi roda mengikuti ajang Maybank Marathon 2023 yang diselenggarakan di Kabupaten Gianyar Minggu pagi. Para pelari kursi roda ini bersaing memperebutkan gelar juara di dua kelas maraton, yakni kelas A dan kelas B. Pelari atas nama I. Komang Suparta berhasil meraih catatan waktu tercepat di kelas A pria. Sedangkan untuk kelas B wanita diraih oleh pelari I. Nengah Warni yang mengaku dirinya sangat bersemangat ikut dalam kompetisi ini. Yang pastinya sih senang ya, karena apa yang selama ini saya lakuin dan kerja keras saya itu terbayar sudah. Persiapannya sebelum ikut ini apa? Yang pastinya sih latihan. Latihan? Ya. Berapa lama latihannya? Kalau nggak salah sebulanan. Ajang Maybank Marathon ini merupakan agenda tahunan yang selalu dinanti oleh para pelari penyandang disabilitas di ajang ini. Mereka membuktikan kemampuannya memperebutkan kemenangan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.